kita akan menjelaskan tentang tamadun India ini berkaitan dengan konsep dan takrif wilayah, masyarakat dan juga budaya, pandangan semesta tamadun India, kepelbagaian agama dalam tamadun India, serta pencapaian dalam pelbagai bidang dalam tamadun India. Okay, maka apa yang kita nak dapat daripada pembelajaran kita pada hari ini, pertama kita akan cuba menguraikan asas dan nilai tamadun India. Bagaimanakah nilai dan asas tamadun India? Yang kedua, kita akan cuba tengok ciri-ciri tamadun India. Dan yang ketiga, mengenal pasti sumbangan tamadun India kepada tamadun dunia. Apakah sumbangan tamadun India kepada peradaban ataupun tamadun dunia? Bila sebut tamadun, maka tamadun ini biasanya dia akan berpusat di sungai. Bermula di sungai. Kalau kita tengok di Thailand, tamadun bermula dengan sungai Mekongnya. Kalau di area kita, sungai Rajang, sungai Pahang, maknanya kebanyakan bermula di lembah sungai. Kenapa lembah sungai biasanya? Pertama, kemudahan untuk mendapatkan hasil pekerjaan dengan menangkap ikan dan sebagainya. Kedua, jaringan jalan ataupun infrastruktur. Kemudahan mengangkat barang berbahagian, Indo-Arya berpusat di utara India dan juga Dravida berpusat di selatan. Jadi kita kena ingat simple ya. India ni dia ada dua bahagian, utara dan selatan. Kalau utara ni panggil Arya, masyarakat Arya. Kalau hari ni masyarakat Arya ni mungkin kita kata Bollywood lah. Kan, maknanya berkulit putih, mereka duduk di kawasan yang agak cantik, pergunungan, kawasan pergunungan masyarakat Arya lah panggil. Tadi mungkin di atas ya. Alright. Kalau kita tengok current population of India 2018, 1.3 billion, lebih kurang 1.3 billion. Maknanya ini kita kata jumlah penduduk India. Jadi banyak sebenarnya kalau penduduk China 1.4 billion. Lebihlah sekarang ni. 1.4 billion ni 1400 juta. Di aspek kedudukan geografi, benua kecil India ini terletak di antara Lautan Hindi dengan pergunungan Himalaya. Dibahagikan kepada dua bahagian, utara dan selatan. Kalau kita tengok masyarakat di utara ataupun masyarakat di masyarakat Arya utara, antara cirinya mereka yang pertama, masyarakat ni menetap di kawasan utara. Itu satu. Jadi Indo-Arya ni, masyarakat Arya ini duduk di utara. Yang kedua, dia berbahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit ini kita pun ada juga bahasa-bahasa yang lama, bahasa Sanskrit. Maknanya kita contohnya dosa, pahala yang kita guna bahasa Melayu hari ini sebahagiannya lah. Kita gunakan bahasa Sanskrit yang lama-lama. Dan mereka juga, masyarakat Indo-Arya ini, masyarakat yang berpegang kuat kepada empat kitab Veda. Mereka ada pegangan empat kitab Veda. Ring Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Artaba Veda. Maknanya ada empat kitab pegangan kepada masyarakat Indo-Arya. Dan kitab ini mencerminkan pemikiran dan juga kepercayaan, amalan dan kehidupan masyarakat Indo-Arya.